Jadi kalau musim begini, ikan jangan digoreng aja, bisa dipepes, bisa ditim untuk mengurangi mengkonsumsi minyak goreng. Hai, selamat datang di channel bersama Yani. Apa kabar teman-teman semua? Hari ini saya mau bikin resep untuk ikan pepes. Beri sedikit garam, kemudian diamkan kurang lebih selama 15-30 menit. Bumbunya 1 sendok makan kaldu bubuk, 1 sampai 1 setengah sendok makan garam atau secukupnya 2 keping gula merah, 30 buah, 30 siung bawang merah, 25 siung bawang putih, 20 butir kemiri, 4 ikat ini adalah daun kemangi atau secukupnya. Boleh ditambahkan daun bawang juga. Cabenya 250 gram cabai merah keriting dan 100 gram cabai rawit merah. Saya akan menghaluskan bumbunya menggunakan food processor dari Mitoshiba Electronic. Teman-teman, saya tambahkan 2 ruas jahe. Wow, halus banget kan? Yang tertarik dengan food processor keluaran dari Mitoshiba Electronic, tersedia di Shopee, Tokopedia, atau Instagramnya mito.id, mitoshiba.id. Minyak goreng. Ini diratakan, kemudian setelah rata direndam lagi selama kurang lebih 30 menit supaya bumbunya meresap sampai ke dalam. Diamkan kurang lebih 30 menit, setelah 30 menit baru dibungkus. Setelah 30 menit, ikannya siap dibungkus. Ini daunnya dicuci bersih, kemudian dibakar atau dijemur.
begini ya teman-teman, seterusnya sampai habis. Teman-teman, setelah ini dikukus kurang lebih 40-1 jam, saya menggunakan panci namanya Lo Presto keluaran dari Stain Cookware. Ini 30% lebih cepat dari panci biasa, muatnya banyak banget. Yang tertarik dengan panci Lo Presto keluaran dari Stain Cookware ini, tersedia di Shopee, Tokopedia, atau Instagramnya Stain Cookware. Dikukus kurang lebih 40-1 jam. Pepesnya udah mateng. Sampai di sini dulu teman-teman. Terima kasih banyak yang sudah setia menonton video saya. Yang sudah like, yang sudah komen, ini pepesnya bisa juga dijual. Wow, mantul. Ini yang kecil ini ikan tuna. Yang ini ikan apa ya? Ikan kakap. Top, Marco top. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Terima kasih.